Mamang. Sini. Berdiri di depan sana. Sekarang pura-pura lari. Lari dan kayak orang pengen ngambil sesuatu yang bukan hak lo. Jalan di tempat. Iya. Ya masa keluar kamera. Mukanya lebih konyol lagi. Sip. Gak bakalan disalahgunakan sama sekali. Apa harus yang apa ini, Cok? Terima kasih, terima kasih. Festival Naga telah datang. Dan buat Klaser yang tidak sabar untuk menikmati ya guys ya, menyelesaikan dan menikmati gear terbaru ataupun skin terbaru, wajib menonton video ini. Karena like dulu video ini Chief, seperti biasa budayakan agar kita trendingkan dan jayakan lagi COC. Let's go. Karena Festival Naga, lihat di sini, selamat Imlek Chief, saatnya bersuka cita di Festival Naga. Let's go, sudah dimulai. Dan seperti biasa, Bang Scott bakalan mencoba untuk meng-share gitu ya, memberikan bagaimana strategi terbaik buat menyelesaikannya dalam 30 menit. Seperti intro yang sangat luar biasa keren tadi, menyiapkan komposisi gitu, sisi-sisi yang menurut Bang Scott paling worth it. Lihat di sebelah sini ada 11 petir, 88 super goblin dan 7 super wall breaker. Buat kalian yang belum buka super-superan pakai goblin biasa ataupun wall breaker biasa juga tapi yang penting adalah petirnya ya guys ya. Dan buat kalian yang masih di bawah town hall 11 dan belum kebuka warden, itu lebih enak lagi, sekali raid dapat 300 dari clan castle. Jadi bagaimana mekanik ya, karena di sini kita disebar ada dua bangunan yang perlu kita incar, yaitu warden dan juga clan castle. Nah itu dia, Bang Scott sudah kasih tahu, wanti-wanti turunin yang ada di liga legenda karena kalian bakalan tersakiti dan bakalan ngiler gitu ya. Kita bakalan speedrun. Yang bakalan Bang Scott lakukan pertama adalah tentu saja kita bakalan klaim dulu, kita bakalan beli tiket acara. Ini Bang Scott belum sentuh sama sekali ya, jadi kita bakalan mulai dari awal. Ini 100 adalah bonus, jadi kita bakalan beli tiket acara dengan, betul banget, lihat pojok kirinya, dengan kode kreator Bang Scott. Thank you banget yang sudah melakukan itu. Mudah-mudahan rezeki kalian ditambahkan dan kalian mendapatkan 10 juta miliar dalam waktu dekat. Amin. Kode kreator Bang Scott ya, jangan lupa. Tunggu sebentar, kalau beli dapat 1000 dong. Untuk aja gagal guys. Ya maksud bakalan belinya nanti, karena kalau kita beli kita langsung progresnya dapat 1000 gitu ya. Itu agak sedikit curang. Jadi kita bakalan free to play dulu sampai akhir baru kita beli gold pass ya. Jadi ya pergi kamu. Hup. Kita bakalan adain timer stopwatch secara nyata. Oke, dari 0-0 ya guys ya. Sebelum mulai challenge ya, yang bakalan harus pertama kali kita lakukan adalah tentu saja kita barang sihirnya. Ini penting banget, yaitu dengan menggunakan, kita gunakan ramuan latihan selama 1 jam. Sangatlah luar biasa indah. Dan udah sih itu doang. Apalagi. Jadi, are you ready? 1, 2, gas! Start the timer. Kita bakalan langsung cari. Yang paling cepet adalah, bener banget, kalau kita ngelihat lawannya ada dulu dong. Oke, ini ada di tengah. Ini nggak worth it banget. Jadi kalau misalkan yang paling worth it, kalau kalian kasih di tengah, skip aja. Cuman karena di sini ada yang namanya warden, kita bakalan lawan kayak gini. Udah deh, selesai gitu ya. Lanjut lagi, berapa langsung dapat 150. Mamang tolong di tracking berapa yang Bang Scott dapatkan per serang. Dan ini banyak juga nanti bakalan Bang Scott space war. Cuman kalian lihat di sini, ini secara real time ya. Nah, ini contoh yang enak. Ini buat buka wall breaker. Nah, karena ini bentuknya kayak gini, kita bakalan bisa masukin hero kita, warden. Dan iya, langsung maminya kita bakalan aktifin aja semuanya. Beresin, betul sekali. Dan kita bakalan aktifin, mudah-mudahan kalau nggak sampai ke clan castle-nya, kita bisa aktifin yang namanya itu. Ayo ke clan castle-nya dong. Nah, fungsinya adalah kalau hero-nya sudah di depan, kita bisa taruh yang namanya goblin-goblin kita biar maju ke clan castle. Itu poison-nya agak sedikit menyebalkan. Aku cuma butuh clan castle-nya doang. Astaga, clan castle-nya. Pada nggak mau ke clan castle. Bagus banget, pada nggak mau ke clan castle. Nice banget. Oke. Ambil isep clan castle-nya, cakep, selesai. Kita dapat 300. Ngawannya agak lama nih, karena banyak yang aktif. Nah, kalau base-nya kayak gini, kita gunakan yang namanya cari warden-nya. Alhamdulillah, warden-nya ada di luar, bukan masalah. Selesai, kita bakalan lanjut lagi. Terus cari lagi, jangan sampai berhenti nyari. Dan mungkin ngawannya agak sedikit lama ya. Oke, yang kayak gini, udah snipe aja dengan menggunakan queen. Betul banget, selesai, next, gak usah mikirin. Makanya kalau kalian mulai dari trofi yang sangat luar biasa tinggi, itu lebih baik lagi. Kenapa? Karena
turunnya nggak bakalan terlalu ngedrop. Tapi kalau kalian mulai dari kristal atau yang bawah-bawah, itu sangat luar biasa. Nah ini kalau kayak gini agak ribet ya. Jadi kalian gunakan satu, dua, satu aja cukup. Alhamdulillah kalau lagi digetok itu adalah salah satu kehokian. Kalau lagi digetok cuman satu saja, altarnya hilang, tapi kita mendapatkan wardennya guys yang isya. Nah kayak gini nih kalau altarnya hidup, bedanya satu, dua, kita butuh empat, tiga, dan empat, selesai sudah. Jadi kalau lagi diketok lebih hoki lagi kalian, kalian jangan lupa dilatih lagi. Seperti itu kita bakalan cari lagi ya guys ya. Oh iya, Mamang lupa trofi yang di awal tadi Baskot tunjukin, dan kita bakal lihat nanti trofinya setelah kita speed run ini berapa yang kita dapat. Ini mencari lawan yang malah lama. Pada aktif semua. Woi, jangan aktif-aktif. Clasher. Di tengah kalau kayak gini 1 2 3 4. Selesai, lanjut lagi ya guys ya. Oke, udah berapa? Udah 5 menit kita dapat 1922. Mantap. Lanjut. Oh iya, kalau kalian udah sampai sini, kalau kalian dapat 30% pelaju latihan, berarti langsung ambil aja karena itu penting banget buat ngebus latihan kalian, lebus peloton kalian itu lebih bikin lebih cepet lagi. Ayo 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 ayo. Aduh itu di, aduh oke, kalau kayak gini snipe aja tuh 2 3 4. Selesai, ganti lagi. Jangan lupa dilatih cepat lagi. Nah, cakep. Clan Castle-nya di luar. Jadi kita butuh 4 aja kalau nggak salah. Nah, karena ini agak sedikit luar, kita nggak mau terlalu banyak gunakan lightning spell kita. Pakai. Cakep, semuanya dapat. Teng tere deng teng teng. 300, let's go. Lanjut lagi, guys. Jadi triknya itu, kalau clan castle-nya di tengah kayak gini, cari warden yang di luar. Kalau di luar biasanya pakai yang namanya shield-nya Jawara Royal juga udah dapat. Jadi Jawara Royal sangat luar biasa mantap, bisa nge-snipe ya guys ya. Cuman buat kalian yang belum punya Jawara Royal ya, pakai hero kalian dengan menggunakan wall breaker. Jadi cari yang paling luar aja biar cepet ya guys ya. Ya gisi-gisi lama ini. Woi. Wah, gak ada lawannya ini. Habis berapa menit cuman buat ngawan doang. Oke, kita main yang sepi servernya ya guys ya. Jangan di Indonesia, orang Indonesia tuh Clasher Indonesia hebat-hebat. Kita ke Suomi ya guys ya. Kita ke Finlandia tuh apa. Kita Suomi cantik. Karena pada rame banget Clasher Indonesia. Very very nice, aktif lagi guys. Esitan fastutas jajah tuh guys. Let's go. Malah lebih gak ada lawannya lagi. Kita ke Tieng Fat guys, ke Akari Gaming Channel guys. Gak ada. Let's go, Dang Tai Team Trandu guys. Dang Team Kem Dotu tuh, langsung cepet banget di sini. Mana tuh Warden ya, elah di sebelah sana. Tuh 2, 3, 4. Selesai. Kita main, kita jadi Clasher Vietnam aja. Yeah, lanjut lagi. Oh, di sini sangat luar biasa berjajar, bagus. Kalau berjajar gini Bang Scott suka. Kita bakalan apa namanya, api ngamuk, langsung diaktifin saja biar langsung clan castle. Ayo gebukin clan castle ya. Cakep, selesai lagi. 300 lagi guys bau liksinya. Ini udah berapa, lihat, udah 4000 guys, udah 4000, udah seperempat jalan, baru seperempat jalan sudah 10 menit. Oh no, kayak ini 30 menit lebih dah. Mana, let's go. Selesai, let's go. Thank you. Apa ini base? Wah, rusuh banget. Di mana Grand Warden-nya? Oh, di sebelah sana. Ya ampun, gue sampai gak lihat, coy. Grand Warden. Keren sih. Keren. Base lu keren, bro. Cuman gue gak ada waktu buat nge-admire ya, guys ya. Buat memperlihatkan kebagusan base lu. Karena time is the essences. Clan Castle sayang. Cakep. Boom. Bagus banget. Oke, sudah 15 menit. 15 menit kita dapat berapa? Ini dia hasilnya. Dipencet dong. Oke, 6000 guys. Sudah 6000. Let's go. Pakai ini aja, freebie. Top. Terima kasih. Dan sudah berapa? 20 menit. Ini kita sudah 9000. Let's go. Lanjut lagi 9000, berarti 7000-an lagi, guys. Bisa nggak ya? Kayaknya agak lebih dikit nih kayaknya nih ya.
Dan kita sudah sampai di master 28 menit, 29 menit, tinggal 1 menit lagi. Oke, ini agak sedikit itu. Cakep. Sampai di master. Oke, ini lagi tinggal 1 menit lagi. Udah berapa kita dalam waktu setengah jam? Oke, yang kayak gini nih. Mantap. Dan iya, let's go. Udah langsung dari Titan gak kerasa buang tropinya sampai master yang kayak gini. Thank you banget. Dapat 1. Thank you. Very very nice. Dan sepertinya kita bakalan mana tuh Warden 1 2 3 4 gitu aja. Sempat gak sempat harus dibalas. Dan iya, ini dia hasilnya. Boom. 14.000 guys, 2.000 lagi, 1.800 lagi malah. Dan iya, kayaknya kita bakalan overtime sedikit. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah ya. Let's go. Dan itu waktunya habis, 30 menit kita dapat 14.374. Sedikit lagi, 2 level lagi. Tapi gak apa-apa, overtime sedikit gak masalah, masih dalam waktu 30 menit. Jadi kita bakalan lebih terburu-buru lagi. Oke, 15.900 lagi guys, 900 lagi, let's go, 900 lagi. Yo, 5 menit aja overtime-nya, 900 lagi. Makasih yang ini. Clan Castle-nya tapi di sana. 750 lagi, atau 650. 300 lagi, 300 lagi, 300 lagi. Yeah, 300 lagi, cepat Awan. Hey, kamu Awan kelamaan. Ya elah, dia malah di sebelah sana. 300 lagi Chief. Let's go, 300 lagi, 2 kali serangan lagi. Kalau 150, thank you bonusnya. Boom. Dan ini dia 150, serangan terakhir kita untuk menamatkan Festival Naga. Susah semua. Halo. Ini dia maksudnya, untuk menamatkan Festival Naga. Stop. 32 menit 16.000. Pas kelar dah tuh. Bener kan? Ya masih 30 menit ya guys ya. Apa ya, 2 menit 51 detik ya tuh kawan. Jadi ya itu dia, selesai dengan strategi Bang Scott tersebut. Kalian 30 menit saja kelar. Dan sebenarnya nggak tergantung pada hero sih sebenarnya. Ini nggak terlalu ngaruh. Tadi kalau misalkan ada Clan Castle yang di dalam-dalam. Jadi itu dia, siapin petir sebanyak-banyaknya. Kalian petir-petirin saja 4 petir cukup. Dan terima kasih Ngongu Tieng Fat. Asik, kita bakalan kembali lagi. Terbang kembali ya guys ya, ke server Indonesia kita tercinta. Kita mendapatkan semuanya. Dan kalau kalian pengen tahu apa perbedaan free to play dan kalau kalian beli tiket acaranya, di video ini udah Bang Scott bahas lengkap. Jadi untuk penutup, kita bakalan beli dengan menggunakan seperti biasa kode kreator Bang Scott ya guys ya. Kalau kalian terbantu, belinya pakai kode kreator Bang Scott selalu. Thank you Chief, sang sangatlah luar biasa tampan. Lihat ore Bang Scott. Ore. Kita bakalan langsung, kalau sudah dapat kita bakalan gas hajar. Kita langsung naikin sampai full suramax, mengamax. Ini bakalan menjadi satu luar biasa sebagai user Queenwalk. Ini wajib banget bakalan kita test drive dan tentu saja. Tapi masih banyak sekali video-video update yang bakalan menanti kalian. Jadi buat kalian user free to play, tenang aja, possible kalau kalian pengen menyelesaikan dengan cepat. Jadi bagaimana dengan kalian? Gua yakin kalian bisa lebih cepat dari Bang Scott. Kalian lebih jago dan lebih mantap. Apakah kalian bakalan langsung menyelesaikannya atau kalian bakalan nunggu dan santai saja, suka-suka kalian, sesenang-senangnya kalian saya. Tapi ya selamat menikmati event ini dan kita bakalan bertemu kembali di video Clash of Clans selanjutnya. Subscribe dan lonceng dan bunyi bell. Bye-bye.